Hi, what's up, somebody? This is the girl. Welcome to my channel, Shami City Boy here. I'ma kick back when you fake like that. I'ma kick back when you fake like that. So, konten kita pada kali ini kita nak buat apa pula? Konten kali ini saya dan Farida akan bertanyakan kepada Phoenix. Memandangkan saya dah, hari tu saya pergi wedding Phoenix tapi saya tak sempat nak belikan hadiah apa-apa lagi. So, tiba masanya hari ini untuk saya tanyakan kepada Fira dan Anik apa yang diorang nak untuk keperluan diorang punya rumah. Tapi apa yang specialnya, video kali ini saya tak nak bagi tanya Phoenix. Saya tak nak tanya sekaligus. Aku akan tanyakan kepada Anik juga apa yang Fira nak. Dan Fira, aku tanya apa yang Ani nak. Macam tu lah, lebih kurang macam tu lah. So sekarang ni, aku nak pergi ke ofis. Aku nak tanya kepada Fira dan Ani dulu apa yang diorang nak. Diorang dah bagi tahu je apa yang diorang nak semua. Aku akan bagi tahu. Apa yang aku cakap ni? Aku rasa aku leka dengan Minah ni lah. Aku rasa aku leka dengan dia. Kau tak fokus. So tanpa melengah masa, aku nak pergi ke ofis. Aku nak tanyakan kepada Fini apa yang diorang nak. And diorang nak bagi tahu je, aku akan terus pergi ke mall dengan Farida untuk mencari barang diorang, okey? So, jom, apa tunggu lagi? Let's go! Alright, so kalau kat sini, kau boleh tengok sana. Aku nak tarik satu per satu dulu, aku nak tanya diorang apa benda yang suka benda tak suka. Nik, sini Nik! Alright, hari ni aku tengah buat konten ni. Okay, memandangkan aku hari tu tak sempat nak bagi hadiah wedding korang. So hari ni aku tujuan aku nak pergi Afrida, aku nak pergi mall, aku nak cari barang-barang wedding untuk ini. Apa keperluan korang? So sekarang ni, plan aku macam ni. Aku belikan hadiah, ibarat kau yang bagi kat Fira. And benda sama yang aku akan buat kat Fira. So sekarang ni, okay, apa benda yang Fira suka yang boleh hadir kat rumah ataupun untuk kau bagi kat aku? Suka? Nah, aku. Memanglah dia suka kau, kalau tak dia tak kawin dengan kau. Aduh, masalahnya sekarang ni benda-benda yang aku boleh beli kan. Okay, so sekarang ni apa benda yang Fira nak ataupun Fira suka, yang keperluan untuk rumah kau? Kisahlah keperluan untuk rumah tu, untuk bilik ke, untuk apa-apa ke? PC lah aku rasa, PC. Amboi ni, janganlah bagi kontak aku yang sakit sangat ni. Dia cukup lengkap lah. Puyuk nasi ke kita orang tadi? Puyuk nasi? Enggak, tadi aku cakap dengan dia. Haa, air kuka dia kata apa? Dia ambil air untuk Allah. Haa, Allah lah. Nyampah aku budak-budak bau umur macam dia. Geram aku. Dah sama macam tau. Dari dua dah. Ada orang sayang kita ambil. Apa benda ni? Rice cooker. Sekarang tak ada lagi rice cooker. Ni rice cooker lah. Ini. Oh, besar. Kecil-kecil tak boleh ni. Besar besar. So, untuk Ani. Dia cakap rice cooker, tak apa kita pergi cari rice cooker sekejap lagi. Alah, comel ni, geramnya, comel. Tak pernah lagi dalam sejarah kembak orang tua tu. Aku nak pergi tanya Fira pula. Eh, tapi aku tak ada hari ni tau. Apa? Aku nak pergi Johor sekejap ni. Tak apa lah. Tak apa lah. Cakap tu hadiah aku ke hadiah kau? Hadiah kau lah. Oh, hadiah. Oh, tapi dia ada konten. Jadi bukan tu lah aku cakap aku belikan. Pasti dia kecewa dengan aku. Apa dia? Eh tak, dia kena tak kecewa. Sebab aku akan bagi ayat lagi. Asal nak ayat bini aku pula. Hai, bapa nak nge. Bini orang tu. Kuji. Kau biasa kena buka kau itu. So guys, jom kita pergi tanya Fira pula. Let's go. Alright guys, so nampak Fira kat situ pula. Jom kita pergi tanya Fira. Fira. Mata ni. So konten aku hari ni simple. Aku hari tu pergi wedding barang, aku tak sempat nak belikan hadiah untuk wedding barang. Okay. So sekarang ni, yang aku kejap lagi nak pergi dengan Farida, pergi mall, aku nak belikan barang wedding. Apa yang pelik, apa yang specialnya kali ni, aku nak belikan hadiah tu untuk Anik. Yang kau punya idea asal sini. Anik bagi saya. Ai tak leh lah, kita tahu. Mana boleh tahu. Ni barang keperluan korang untuk lepas kahwin. Apa benda yang tak ada lagi ke? Apa benda yang tak ada lagi eh? So nanti, barang tu aku akan bagi kat kau, suruh bagi kat ni. So aku nampak special benda tu. Aku minta barang tu, aku nak lalu bagi kat ni dah kan? Bijak. Dan tak emas, sepak tu. Ani minta aku, mungkin dia minta coklat gigi juga aku. Tak, dia minta benda special dah, benda yang keperluan untuk rumah korang. Okay, so Ani apa yang benda yang dia tak ada,
bagi hadiah kat Ani lagi dinner. Ya. Aku nak bagi dia happy. Yes. Okay. Alang kau dengan hadiahnya muka kau pun dia dah happy dah. Okay. Cuma lagi happy, lagi happy. Kalau dia coffee ni. Dia bunga sikit juga. Kalau tak bagi tahu orang saga, main petik ke? Oh, hajur rumah aku. Rumah aku pun tak boleh benda tu. Kontrol dia. Benda paling mahal tu kan, dua bila tak tu. Satu. Benda murah je ni, tu aku minta. Tapi yang dipanggil S3. Ha? Tempat kau tak rokok. Ha. Tapi nak yang S3. Oh, memang kau galakkan lagi lah suami kau. Memang kau galakkan lagi. Tak apa, tak apa. Sebab dia, aku nak dia semangat untuk isap rokokkan luar. Aku nak letakkan luar. Tapi kau galakkan agak? Tak apalah, takkan aku nak galak. Memanglah, kau memang budak paling memahami lah. Sebab aku tak nak lah dia push dia terus. Kalau dia slow. Betul. Slowly tak apalah. So kita kena support rezeki macam itulah. Oh. Okay, aku beli S3 tapi muka dia kuih kisah. InsyaAllah akan lagu jumpa. Aku nak minta satu. Kedua sahaja. Aku tak minta satu. Nak satu ke? Haa, satu ke. InsyaAllah aku cuba cari. Kalau ada. So itu saja daripada Fira. Kalau ada, kita grab terus. Yang cantik eh. Sabar lah. Sudah. Tak pakai. Dia beri kat rumah. Wah. Sedap hidup kau ni. Kau nampak muka aku ni pattern D&T ke? Nampak muka D&T ni? So sekarang ni, okay, dah selesai pada Fira pula. Dah tanya pada Ani tadi. So tiba masanya untuk lepas ni aku dengan Faridah pergi ke mall cari Mama Noor. Let's go! Alright, so sekarang ni kita kat mana dah? Kat mall macam Cik Kapul lah pakai baju sama. Cik Kapul lah? Tak boleh? Tak mau kan? Aku pun tak mau tapi tak ada bawa baju lain. Macam kau ada bawa baju lain tapi kau tak nak makan. Nampak sangat kau yang nak. Nampak sangat kau yang nak. Sebab ada panas ni. So sekarang ni, apa tujuan kita datang sini? Sebab nak beli hadiah Fini. Okay. Tadi apa? Ayam bot. Astray. Betul okay pun. Kita dah cakap. Terus saji. Terus saji. Okay. So kita nak pergi bahagian. DIY. Ha? DIY. Tengoklah DIY ke ataupun home deco ke apa. Kita nak tengok barang apa yang ada. Kalau ada, kita grab, okay? Jom, kita boleh dengan masa. Okay, so tempat pertama yang kita akan pergi ke SSF. Okay, kita nak pergi check sebab ni memang bahagian rumah. Kita nak tengok barang apa yang ada. Apa yang suka sangat? SSF, Syami suka Farida. SSF? Terbalikkan SSS, Farida suka Syami. Tak bila pula aku nampak dia baik. Okay, jom kita pergi cari barang luar. Pok mau turun saja dia. Hari kan kena belecang. Selamat datang ke Syami suka Farida. Hebat dengan kau. So kita nak jumpa bahagian tu saji. Farida sajikan macam ni. Duh. Sebab dia motor makcik-makcik. Bukan sebab yang ni kita kan main naik motor. So senang nak buruk yang ni. Tak boleh susah senang aku dah. Boleh. Boleh. Minum. Sekarang ni aku punya, aku nak minum ni. Cik-cik aku punya. aku punya idea aku nak minum. Hele. Kamu jom. Ambil je ni, jom. Kau ambil kecil lah. Estetik. Ada kecil. Kira dengan ni macam masak banyak pula kan. Diorang masak telur. Maggi macam tu je kan. Tak terambil kau. Kau rasa diorang paling masak? Weh ni boleh bubuh dua pinggan dalam ni. Okey tu, tiga, empat. Kecil-kecil. Nak macam. Nak macam lebih sikit, beli dua kan? Ini satu kecil lah tu. Lagi kecil. Satu harga RM35 yang besar. Kalau beli dua macam ni, jadi RM30 nampak saving. Kita otak kena bijak macam tu. So, beli dua. Beli dua. Satu yang ni, satu kira. Satu kecil, satu besar. Ha, boleh? Ikut dah. Jom. Rasakan kau happy, okey? Dah? Alright. Jom, kita pergi cari barang yang seterusnya. Okay, so settle untuk barang yang pertama, tudung saji. Mesti dok, mesti akan terfikir. Apa suami isteri ni mesti bawa pindah rumah kan? Kan, mesti cari tudung saji seorang satu. Seorang satu? Kau beli lah macam. Betul so, nanti kalau hang bersuami isteri pun hang akan beli sama je. Isteri hang satu macam tu. Eh tak. Betul? Aku jenis, aku jenis makan luar. Kaya, aku kaya. Aku jenis tak. Kalau nak masak. Ini nak bongkar eh? Masak pun buang. Masak buang. Macam tu. Ini sebab bini hang masak tak sedap. Sebab tu hang. Tak baik tau cakap di sini. Okay, kita pergi cari barang. Okay, now sekarang kita dekat masuk DIY. Masuk DIY pula. Kita check ada X-ray ataupun ayam bot. Aku rasa ada. X-ray je lah, aku tak sure. Kalau tak ada, kita pergi Daiso.
Okay, jom kita pergi masuk tengah ayam bak. Let's go. Okay, so sekarang untuk ayam bak pun kita dah jumpa untuk Firah punya. Okay, yang macam estetik, dia kata estetik. So kita dah dapatkan. Aku harap kau suka dengan design ni pula. Aku tak tahu sangat. Yang tunjuk sangat DIY. Eh, dia tadi dia bagi tahu kan masa DIY. Emak lah gitu. Oh, laku tu. Aduh. Laki ni bodoh. Oh. Bukan masa kawan kau ni. Kawan kau ni betul. Okay, so jom pergi bayar dulu. Okay, so ayam bot dah dapat. Yeah. Turun saji so, dah dapat. Turun pergi cari kat Daiso kan. Okay, ni last mission kita adalah cari estri. Okay, aku harap memang ada lah. Sebab kau tak takkan sepayan Firah punya hajat kan. So, aku harap estri untuk Ani ada untuk estetik. Semoga ada. Semoga ada, okay. So, gang. Kita dah jumpa untuk estri punya. Okay, minta maaf Firah kalau tak begitu estetik sebab tak ada design yang tak lain dah. Tak ada pilihan dah. Ini je design dia yang ada. So, kita dah dapat estri, kita dah dapat ayam bot dan kita dah dapat turun saji. Semua komplit. Apa benda yang korang nak, kita dah dapatkan. Fahmi dah dapatkan. So, tunggu masa untuk bagi kat korang je, okay? Yes. So, jom. Let's go. Bayar dulu. Okay, gang. So, sekarang ni kita kat dalam kedai bunga dengan Melda, dengan akak ni, okay? So, kita orang nak tulis ucapan nak tulis untuk dulu. Firah dan Ani sebelum kita nak bagi kat korang, okay? So, dah settle untuk kita punya ni. Alhamdulillah dah settle dah. Kat ucapan dah settle tapi aku rasa lagi aku tak bagi something kat akak tu aku tak boleh. Sebab akak dah tolong tulis kan untuk kita. Ya, nanti kita main pula kat dia. Bagi aku beli je lah. Belikan apa-apa untuk dia. Aku bagi kat dia, okay? Syed, aku tak boleh tengok ni. At least aku nak bagi tips tapi cash pun tak ada. So, kita belikan something untuk akak tu sebelum kita balik, okay? Jom. And so, tadi kita dah belikan Pizza Hut untuk akak ni dengan air mango shake ni. So, kita tinggal kita bagi kat dia pula, eh. Harap kita tak dapat bagi dia tips duit tapi kita bagi dia kenyang, okey. Akak nah. Untuk akak baru nak makan. Ni ada rezeki lebih ni akak ambil, eh. Sorry tak dapat nak bagi RM1 bagi nilah. Tak apa. Eh, ni akak minum. Tak minum apa, eh. Apa? Murah rezeki. Amin. Okay, semoga kita sama-sama, okey. Okey, masih banyak kak. Assalamualaikum. Bye kak. Okay, so baru lega dah nak balik. Yeah. Kita dah habiskan setel barang-barang finik kita dah habiskan. Saya dapat juga masih. Betul. Semua benda kita dah buat, tinggal kita nak bawa balik dia barang ni, okey. Sebelum betul, esok betul. Kita pergi kerja kita hantar barang ni kat orang. Okay. So geng, hujan dah nak start ni, kita nak balik dulu. Okey, sebelum hujan lebat. Betul. Kita nak bawa balik naik ayam bot ni semua effort ni. Wei, Anik, Firang kau tengok ni. Tangan gila. Ni semua effort ni, bukan bodoh-bodoh ni. Walaupun benda murah tapi effort dia mahal. Okay, bye. Memang terbalik seorang motor. Okay, so sekarang ni itu sahaja konten kita pada kali ini. Minta maaf kalau sepanjang konten ni ada terkasar bahasa, tersinggungkan, terpesan mana-mana pihak. Ada dapat dimaafkan. Sekali kita jumpa lagi di next konten. Jaga diri, jaga jaga solat, jaga diri untuk saya. Jaga diri untuk Faizah. Memang untuk Syami juga, okay. So sekarang ni, kalau korang nak tahu macam mana reaction V ni, korang kena tunggu next konten ni. Okay, jom. Okay. Let's go. Bye-bye. Assalamualaikum. Salam.